Polresta Jambi kerahkan 1.000 personel untuk pengamanan selama kampanye Pilkada Serentak 2024. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas selama masa kampanye di Kota Jambi. Tahapan masa kampanye pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jambi, wali kota dan wakil wali kota Jambi telah dimulai sejak 25 September kemarin. Deklarasi damai juga telah dilakukan untuk menciptakan suasana aman dan damai saat kampanye. Polresta Jambi kerahkan 1.000 personel untuk pengamanan selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024. Petugas akan melakukan patroli setiap hari untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban Kamtibnas. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan, pihaknya siap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pihaknya juga telah membuat skema pengamanan di masa kampanye ini. Dari warna merah ya? Iya, tinggi. Bukan dari PKPU, tapi kita sudah membuat rencana pengamanan, insya Allah. Sampai dengan hari ini, situasi Kota Jambi dalam rangka kegiatan operasi Mantap Raja 2024 juga wali kota, alhamdulillah situasi masih kondusif. Dan kita akan berupaya untuk menekan agar tidak terjadinya gangguan Kamtibmas pada saat pesta demokrasi di Kota Jambi. Ada penguatan-penguatan strategi? Sampai dengan sekarang untuk keterlibatan sih tidak ada yang secara khusus ya untuk penguatan strategis, tapi dengan rencana operasi yang sudah kita keluarkan, pelibatan personil hampir kurang lebih 1.000 orang yang kita libatkan. Ditambah dari backup dari Polda maupun dari instansi lain seperti dari TNI maupun dari rekan-rekan. Diharapkan masyarakat Kota Jambi juga dapat berperan aktif dalam menjaga Kamtibnas, sehingga Pilkada Serentak dapat berjalan aman dan damai. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.